jumpa lagi di channel Elni Oktaviani Gea. Nah teman-teman, hari ini aku kembali mau review barang yang aku beli di Shopee. Sebelum ke videonya, subscribe dulu channel Elni Oktaviani Gea dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru aku. Jadi hari ini aku mau review tripod 3120 yang aku beli di Shopee. Nah teman-teman, jadi tripod ini merupakan salah satu barang yang harus dimiliki oleh youtuber-youtuber pemula, teman-teman. Kenapa? Karena saat pengambilan gambar, saat pengambilan video, baik itu menggunakan kamera ataupun handphone, kalian sangat perlu tripod ini, teman-teman, untuk bisa mengatur letak, jarak, dan juga sisi demi sisi kalian ambil video dan juga foto-fotonya, teman-teman. Sebenarnya sih pakai kayak shading di tiang atau kalian pakai yang gurita juga gak masalah sih. Jadi dari 20 video yang udah aku upload, sebenarnya aku nggak pakai tripod. Ada banyak yang DM dan ngechat juga nanya, "Kak, pakai tripod nggak untuk videonya?" Jujur aja aku nggak pakai tripod, teman-teman. Aku cuma akal-akalin aja atau bikin kotak-kotak gitu terus disenderin aja handphonenya di situ. Terus ada juga sesekali aku pakai tongsis. Nanti tongsisnya disangkutin atau diberdiriin, ditaruh aja lah. Tapi hari ini aku sangat-sangat berbahagia. Ini baru nyampe barangnya, teman-teman. Dan aku mau langsung buka, aku langsung bikin video. Karena aku udah gak sabar mau lihat tripodnya ini seperti apa. Jadi aku beli tripodnya ini di Complete Store. Nanti aku bakalan cantumin link tokonya di description box aku. Nah teman-teman, tripod itu ada banyak variasinya, ada banyak tipenya. Nah kali ini aku beli tripod yang tipenya 3120. Kebetulan kemarin waktu aku beli di tokonya sendiri itu lagi ada promo, teman-teman. Dia dari harga 150.000 jadi 48.000. Bayangkan semurah itu dan aku langsung beli. Oke teman-teman, ayo mari kita buka dan kita lihat bagaimana isinya. Tadi aku perasaan banyak di ember gunting, tapi enggak, ini udah langsung bisa terbuka. Ceng, ini dia. Kalau dari packingannya sendiri itu lumayan rapi, tadi belum dibuka dia ada bubble wrap nya di dalam, satu lapisan doang. Terus plastiknya juga gampang banget untuk disobek. Dan ternyata kotaknya juga peot. Jadi dia tripod 3120. Kita lihat bagaimana keadaan tripodnya. Nah, jadi tripod itu dikasih sarung itu. Terus free ini apa namanya, free holder U dan tas tripod. Ini tas tripod, ini free-annya, ini namanya folder U. Jadi kalau misalnya di handphone, handphone bisa diletak di sini. Dan tripodnya gini. Nih, ini tripodnya teman-teman. Wah, kalau dari fisiknya oke ya teman-teman. Cuman agak ada peot dikit. Tapi ya nggak apa-apa, agak dikit. Terus nih, kalau di TV, pernah lihat nggak ini di TV LED gitu?
di bracketnya dikasih kayak ginian teman-teman, ini kayak tapi di tripodnya juga tuh apa ya, pokoknya aku seneng banget aku akhirnya udah punya tripod, jadi aku nggak perlu nyender-nyenderin handphone di kotak-kotak di meja atau aku suruh orang pegangin sampai orangnya yang megang sampai keringetan, aduh kesian banget. Dan aku udah beli ini, terus ini bisa kan bisa dipanjangin teman-teman. Tuh aku panjangin ini kan, panjangin lagi, nah kan jadi dia panjang tuh kan. Bisa di setel-setel, bisa diputar-putar. Jadi folder unnya itu di sini. Letakin handphone kalian di sini. Nih. Ini kan, kalian tinggal diputer-puter. Kan. Gimana teman-teman? Worth it banget kan? Ini harganya cuma 48.000. Dan ini enteng banget. Jadi kalau kalian mau syuting atau bikin video di luar, kalian bisa letakin ini di dalam tas kalian, masukin di dalam tas friannya tadi ini supaya sedikit lebih rapi dan nggak berantakan. Terus kalian masukkan ke dalam tas, bisa dia dibawa-bawa kemana-mana. Pokoknya ini ringan banget, terus gak makan tempat karena dia bisa dilipat. Nah, gimana teman-teman? Terutama untuk teman-temanku para YouTuber pemula yang belum punya tripod, yang selalu kesusahan untuk rekam video, untuk bikin video, apakah kalian tertarik untuk beli tripod ini? Harganya cuma 48.000 dan ini barangnya worth it banget, sama sekali nggak ada cacat dan sampainya juga cepat, sekitar 4 hari udah langsung sampai. Oke teman-teman, jadi sekian videoku hari ini tentang review tripod 3120 yang aku beli di Shopee dengan harga 48.000. Jadi kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya aku lebih terinspirasi dan lebih semangat lagi bikin video-video terbaru aku. Thank you for your watching and bye-bye.